perangkat sederhana yang melambangkan keajaiban teknologi manusia dalam mengendalikan api. Sejak zaman purba, manusia telah mengandalkan tungku untuk menghasilkan kehangatan dalam dinginnya malam, serta memasak makanan yang memberi kehidupan. Dari tungku batu primitif hingga kompor modern yang canggih, perjalanan tungku mencerminkan perjalanan manusia dalam menguasai alam demi kenyamanan dan keberlanjutan hidup. Nur. Nur. Nur, mau terasa apa kayak tungku begini? Ada kompor, kompor. Kita so biasa itu, so jadi salah satu kebiasaan kita untuk memasak di tungku. Jadi gitu dah kita pakai dari dulu. Tungku tuh so jadi tradisi torang. Sebelum ada kompor gas, kompor yang menggunakan minyak, ada saatnya di mana minyak tanah tuh sedang langka atau harganya naik turun. Zaman sekarang orang cari yang praktis, mencari yang susah-susah lah. Mau ada yang praktis kah apa kah? Tuh tak boleh kasih hilang tuh tradisi. Mau terasa sengsara bakar api begini? Terada kan, kita so biasa jadi terasa sengsara. Ini terserah sudah. Jadi pergi kah terada? Pergi tapi sabar terada, kita pergi air mau mendidih. Tunggu dia mendidih dulu bertambah pergi. Oke. Ya harus torang lestarikan, karena kalau torang tara lestarikan, akan torang petra di situ, dia hilang begitu saja. Karena zaman sekarang ini, torang atau anak-anak muda zaman sekarang kan dong lebih suka yang apa yang praktis. Bu, air dia sendiri, kita kadang ambil apa-apa. Oke. Ini berat sekali, kamu minta bantu kah? Tunggu aku masuk ke dalam. Aduh. Baik, berat.